Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dengan jamaah sekalian di Masjid Pusdai Bandung, juga para pendengar beberapa radio sunnah di beberapa kota di Indonesia. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam pembahasan kitab Asyratus Sa'ah, fenomena akhir zaman menjelang hari kiamat. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang kita lanjut kepada fenomena akhir zaman yang lainnya, Al-Khusufat Al-Thalathah. Akan ada tiga kali terjadi peristiwa dibenamkannya manusia ke dalam perut bumi, amblas. Itu yang disebut dengan khasaf. Khasaf itu artinya khusifal makan yukhsafu khusufan idza dhahaba fil ardi wa ghaba fiha. Kalau disebut satu tempat khasaf, dari khasafa yukhsifu khusufan, maknanya amblas ke dalam tanah dan hilang di dalam tanah tersebut, tidak terlihat lagi dari permukaan tanah. Itu diterangkan dalam kitab Kamus Al-Muhit, juga Lisanul Arab susunan Ibnu Manzur. Salah satunya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Qasas ayat 81, Allah berfirman, laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya bukan karena karunia Allah kepada kita, pastilah kita akan dibenamkan ke dalam tanah. Tentang karun Allah Azza wa Jalla, karena kesombongan karun, kedurhakaannya dan penentangannya terhadap syariat, maka karun pun dibenamkan ke dalam tanah beserta rumahnya dan seluruh kekayaan yang dimilikinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, fakhasafna bihi wa bidarihil arad. Maka kami benamkan dia dengan rumahnya ke dalam tanah, terkubur seluruh hartanya di dalam tanah. Sejak saat itu setiap harta yang ditemukan dari dalam tanah disebut harta
harta Qarun, padahal itu kan di mana? Di Mesir. Walaupun ditemukannya di Bandung, aduh harta Karun. Padahal mungkin harta Ujang. Itulah makna khasaf. Sebelum hari kiamat akan terjadi 3 kali peristiwa khasaf yang dahsyat. Dan ini diterangkan di dalam banyak dalil. Salah satunya hadis yang diterima dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ata lan taquma hatta tarau 10 ayat." Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. Salah satu di antaranya adalah wasalah satu khusuf. Ada 3 khusuf, 3 peristiwa dibenamkannya ke dalam tanah. Pertama khusuf bil masyriq wa khusuf bil maghrib wa khusafun bi jaziratil Arab. Peristiwa khusaf di timur, kedua di barat, dan yang ketiga di jazirah Arab. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam kitab Asyratus Sa'ah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, sayakunu ba'di khasafun bil masyriq wa khasafun bil maghrib wa khasafun bi jaziratil Arab. Qultu ya Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fina salihun? Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aktsaru ahluha al khabath." Kata Ummu Salamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalku akan terjadi khasaf di timur, khasaf di barat, dan khasaf di jazirah Arab. Apa makna khasaf tadi? Dibenamkannya orang dan tempat tinggal mereka ke dalam tanah. 1 kali terjadi di timur, tapi tidak definitif di daerah mana, negara mana. 1 lagi di barat, dan 1 lagi di jazirah Arab. Kata Ummu Salamah, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dibenamkan ke dalam tanah sekalipun di tengah-tengah kita ini ada orang-orang soleh? Orang solehnya masih banyak, tapi lebih banyak orang yang durhaka. Maka menjawablah Rasulullah SAW, ya, bila kebanyakan penduduknya sudah memperbanyak perbuatan khabath. Khabath itu bisa berarti kemaksiatan dalam bentuk, nih yang sekarang kayaknya sudah terjadi, dalam bentuk mabuk-mabukan disertai dengan merajalelanya musik dan nyanyian. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan dalam beberapa hadis yang menerangkan tentang hal itu. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, apakah sudah terjadi enggak khusuf yang menjadi tanda kiamat ini? Belum terjadi. Wa hadhil khusufat ats-tsalatsah lam taqab'an ka ghairiha min asyratil kubra allati yadhharu syai'un minha lam yadhharu syai'un minha wa in kana ba'dul ulama yara annaha qad waqa'at kama dhahaba ila dhalik asy-syarif al-barjanji walakin as-sahih annahu lam yahduth syai'un minha ila al-an. 3 kali peristiwa khusufat
atau dibenamkannya orang ke dalam tanah itu belum terjadi, sebagaimana seluruh tanda-tanda besar dari hari kiamat yang 10 itu belum terjadi satupun. Dan tanda pertama dari tanda-tanda besar hari kiamat itu adalah munculnya Dajjal laknatullahi alaih. Kita kan sudah tahu tanda kiamat ini ada dua tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil ada tiga macam. Tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, seperti kelahiran dan kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tanda kiamat, sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Di apa terbelahnya bulan, sudah terjadi zaman baheula dan tidak akan terjadi lagi, dan banyak lagi yang lain. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, ini banyak. Ini sudah kita terangkan. Dan yang ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi kelak akan terjadi. Itu tiga jenis tanda kecil dari hari kiamat. Nah, yang kedua tanda besar dari hari kiamat menunjukkan sudah dekat bingit dengan hari kiamat. Ada 10 dan diawali oleh apa? Oleh munculnya Dajjal yang sudah kita terangkan, turunnya Nabiullah Isa untuk membunuh Dajjal, dan setelah itu yang kemarin kita bahas apa? Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Nah, setelah itu akan muncul tiga khasafat. Tiga khasafat ini belum terjadi. Tidak ada satupun tanda besar hari kiamat yang 10 yang sudah terjadi. Seluruh yang sudah terjadi hanya tanda-tanda kecil. Sekalipun sebagian ulama ada yang menyatakan khusufat ini sudah terjadi. Seperti seorang alim dari India namanya Asy-Syarif Al-Barjanji. Beliau itu menyatakan bahwa sudah terjadi khusufat karena sudah sering terjadi bencana alam, gempa bumi, longsor yang menyebabkan orang dibenamkan ke dalam tanah beserta rumahnya dan terbenam. Jadi setelah si tanah itu terbelah, orang-orang masuk ke dalamnya. Ada juga mobil, ada juga rumah, ladang dan seterusnya. Setelah itu si tanah apalagi merapat kembali, menyatu kembali, terkubur sudah. Peristiwa itu ada enggak kejadian di masa lalu atau baru-baru ini? Ya mungkin ada di beberapa tempat, di beberapa negara. Itu semua sebenarnya hanya fenomena kecil dibanding yang kelak akan terjadi. Tiga peristiwa khasaf di timur, di barat, dan di jazirah Arab yang belum terjadi, kadarnya itu jauh lebih besar daripada yang sudah terjadi. Berkata penulis kitab Asyratus Sa'ah, wa innama waqa'a ba'dul khusufat fi amakin mutafarriqah wa fi azmanin mutaba'idah wa dhalika min asyratis sa'atil sugra. Dan terjadi beberapa khusufat di beberapa tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, tapi itu baru di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat, bukan tanda besar. Amma hadhil khusufatu thalathah fatakunu azimah amah li amakin kathira minal arad fi masyariqiha wa magharibiha wa fi jaziratil Arab. Adapun tiga peristiwa khasaf yang dimaksud di dalam hadis ini, terjadinya besar, merata, di banyak tempat di muka bumi, baik di timur, di barat, ataupun di jazirah Arab.
dengan kadar yang jauh lebih besar dibanding seluruh kejadian khusufat yang pernah terjadi. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, waqad wujida al-khasaf fi mawadhi walakin yahtamilu an yakuna al-murada bil khusufi thalatha qadran zaidan ala ma wujid ka ay yakuna a'dham minhu makanan aw qadra. Kata Imam Ibnu Hajar, sungguh telah terjadi peristiwa khasaf di beberapa tempat. Tapi yang dimaksud oleh hadis yang sedang kita bahas, mungkin khusuf yang terjadi 3 kali ini dengan kadar yang jauh lebih besar dibanding yang sudah-sudah, melibatkan atau mengenai banyak tempat, banyak korban, dengan kengerian yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan apapun yang pernah terjadi di muka bumi ini. Inilah khusufat yang kelak akan terjadi. Timbul pertanyaan, apa penyebab dari semua khusufat tadi? Penyebabnya tentu saja penyimpangan dosa yang dilakukan oleh manusia, baik dosa kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Dosa kebid'ahan yang menjadi penyebab terjadinya khasaf oleh Nabi SAW diterangkan 2, yaitu zindiqah dan pemahaman qadariyah. Zindiqah itu sufi-sufi yang sesat sampai kepada taraf syirik. Karena apa? Karena menuhankan tokoh-tokoh sufinya terdahulu sampai dijadikan wasilah bertawasul, sampai foto-fotonya dipajang. Kalau umpamanya mereka berkumpul, foto dari gurunya itu dipajang di tengah-tengah. Ada yang demikian? Ada. Zindiqah. Yang kedua, qadariyah. Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir, baik sebagian ataupun seluruhnya. Termasuk orang yang meyakini, orang yang meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mentakdirkan apa yang terjadi di masa yang akan datang, ya, atau menyatakan takdir besok tentang kita, gimana usaha kita sekarang. Itu termasuk yang berpemahaman qadariyah. Secara eksplisit oleh Nabi SAW disebut 2 jenis kebid'ahan ini. Adapun jenis kemaksiatan yang menjadi penyebab timbulnya khasaf adalah secara spesifik oleh Nabi SAW diterangkan, dan sekarang sudah banyak terjadi. Nyaris setiap orang terlibat di dalamnya, termasuk para tulabul ilm, termasuk orang-orang yang ngaji, rajin ngaji. Bahkan termasuk sebagian dari ustaz-ustaz yang banyak mendakwahkan Islam. Kalau kalangan asatid kita, insya Allah tidak. Apakah jenis kemaksiatan tersebut? Yaitu musik dan nyanyian. Masih adakah ikhwan-ikhwan yang suka ngaji masih gandrung kepada musik dan nyanyian? Masihnya. Gak banyak sih, paling 1-2 orang. Cuma teman-temannya banyak. Ada gak ustaz-ustaz yang masih menyanyi? Ada. Dengan alasan ini mah nyanyian islami, gak pakai bahasa Arab. Loh, emangnya nyanyian di zaman Nabi pakai bahasa Sunda, Cianjuran? Nyanyian yang dibahas oleh para ulama itu yang dimaksudlah dangdut. Ya, pakai bahasa Indonesia, degung, apa seperti itu? Bukan, pakai bahasa Arab. Apakah nyanyian yang ada di tengah-tengah orang Arab zaman dahulu yang diharamkan oleh para ulama, bahasanya apa? Arab apa bukan? Arab tentu saja, ya.
diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, yakunu fi akhir hadhil ummah khasafun wa makhsun wa maskhun wa qadhafun. Qalat qultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun? Qala na'am idza dhahara al-khabath. Berkata Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi di generasi akhir dari umatku ini tiga fenomena yang spektakuler. Kadang enggak masuk akal. Pertama khasaf. Kita tahu khasaf dibenamkannya orang ke dalam tanah. Kedua masakh. Masakh itu dirubahnya wajah orang menjadi wajah binatang. Yang ketiga qadhaf. Qadhaf itu dilemparnya orang dengan batu-batu. Mungkin berupa hujan batu gitu, atau pada zaman dahulu kala bertiupnya angin kencang yang menerbangkan batu dan kerikil-kerikil kecil mengenai orang itu bisa mati. Itu qadhaf, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang soleh? Dijawab, ya, bila khabath telah merajalela, kekejian, keburukan telah merajalela. Di sini masih khabath secara umum, belum dirinci bentuk dari kekejian atau keburukan atau kemaksiatan tersebut. Sudah merajalela, sudah menjadi warna bagi dalam kehidupan manusia. Nanti diterangkan salah satunya musik dan nyanyian. Di tengah kehidupan kita, musik dan nyanyian sudah menjadi warna enggak? Iya, di setiap tempat. Kita naik angkot ada musik. Kita naik taksi online ada musik. Kadang-kadang bandel, kita pesan bang atau kang jangan pakai musik. Cuma dikecilin. Dia sendiri yang dengar unggut-unggutan. Kita dengar apa tidak? Masih dengar. Pareman kang, pareman. Akhirnya di pareman dah takut dikasih bintang satu. Bari apa? Bari menunjukkan ke ekspresi ketedarian. Gitu ya. Begitu. Kasih aja bintang satu yang begitu. Ya. Di mal-mal ada tidak? Ada. Hampir di setiap tempat. Kadang di masjid dengan asumsi itu musik islami yang disebut apa? Nasyid, ya, dan seterusnya. Ya, kalau itu sudah merajalela, walaupun di tengah kita masih banyak orang soleh, tapi orang soleh itu tidak berdaya, mungkin tidak jalan yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Orang-orang solehnya pun akan terkena azab ini apabila diam dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW mengumpamakan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh manusia itu seperti orang yang naik perahu berbarengan. Ada dua kelompok, satu kelompok di dek di atas, satu kelompok lagi di bawahnya, di dalam perut perahunya. Nah, orang yang ada di dalam, di bawah, kalau mau ngambil air harus ke atas, ya ribet. Pertama capek turun naik. Kedua mengganggu daerah orang lain. Lalu mereka atas dasar pemikiran tidak mau mengganggu dan tidak mau capek berpikir, kita bolongi aja ini perahu biar airnya gampang kita ambilnya. Demikir lamun dibolongan teh bakal dikerlepnya. Orang yang di atas tahu bahwa yang bawah itu mau membolongi perahu walaupun dengan pertimbangan yang bagus, enggak mau mengganggu orang lain.
Apa yang harus dilakukan orang yang di atas? Harus dicegah. Kalau enggak, tenggelam semuanya di tengah lautan. Sehebat apapun orang jago berenang, ya mati kalau di tengah lautan mah. Tapi konon TNI kita katanya ya latihannya itu dibawa ke tengah laut, diikat, terus diceburin, harus selamat dalam keadaan ikat, berenang di lautan. Katanya begitu ya? Luar biasa ya, itu orang-orang yang spesial atau. Tapi umumnya orang itu gak bisa, jangankan diikat, bebas juga, adaban juga, kalau di tengah lautan sampai ke daratan belum tentu selamat. Jadi kalau dibiarkan mati semua tuh. Apa yang harus dilakukan? Harus dicegah walaupun harus berantem. Mending berantem ada kemungkinan menang, atau mending biar demi perdamaian dunia kita diemin saja. Mati semua. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau Allah mendatangkan azabnya karena kebanyakan manusia sudah durhaka, maka orang-orang soleh yang ada di sana pun akan terkena imbasnya. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi menyatakan hadis ini sahih sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Hadis kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau alaihi salatu wasallam, baina yaday sa'ah maskhun wa khasafun wa qadhafun. Menjelang hari kiamat akan ada masakh, diamblaskannya orang ke dalam, akan ada masakh itu dirubahnya wajah orang menjadi wajah binatang. Dan Quran serta hadis menerangkan, menjelaskan menjadi babi dan kera. Nanti akan ada hadis yang lebih detail. Masakh namanya. Sebelum hari kiamat akan terjadi masakh, itu dirubahnya orang menjadi babi ataupun kera. Akan ada khasaf, yaitu dibenamkannya orang ke dalam tanah. Dan ada qadhaf, yaitu dilemparinya orang dengan batu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qadhafun wa huwa fil zanadiqah wal qadariyah. Akan muncul dari umatku maskh dan qadhaf, dirubahnya wajah orang menjadi babi dan kera, dan juga qadhaf. Dan ini terjadi di kalangan orang-orang zindiq dan orang-orang qadariyah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Kata Syekh Ahmad Saqir, isnaduhu sahih, bahwa sanad hadis ini sahih. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, wa fi hadhil ummah au fi ummati khasafun au maskhun au qadhafun fi ahli al-qadar. Di kalangan umat ini akan terjadi khasaf, maskh dan qadhaf. Khasaf, dibenamkan orang ke dalam tanah. Maskh, dirubah wajah orang menjadi wajah binatang, dan qadhaf, dilemparnya orang dengan batu. Fi ahlil qadar, itu terjadi di ahlul qadar. Mana ahlul qadar? Orang-orang yang mengingkari adanya takdir. Kita tahu beriman kepada takdir ini termasuk apa? Rukun iman yang keenam, bahkan dikuatkan. Hadis yang diterima dari Umar bin Khattab tentang dikenal dengan sebutan hadis Jibril, dianya Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya tentang lima hal. Pertama tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, keempat tentang kiamat, kelima tentang tanda-tanda kiamat. Islam dijawab, lahir rukun Islam. Ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab, antu'mina billah,
antumina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa antumina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Ketika menyebutkan lima ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menggunakan waw ataf tanpa mengulang kata-kata iman. Imanlah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat. Kepada malaikatnya tidak diulang wa antumina bil malaika, enggak, tapi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir. Tapi pas beriman kepada hari akhir diulangi wa antumina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruk, diulang. Dan pengulangan adalah ta'kid. Para ulama ketika menerangkan masalah ini, diantara Imam Ibnu Hajar menerangkan dalam kitab Fathul Bari, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan diulangnya wa antumina bil qadari khairi wa syari, menunjukkan ditekankannya iman kepada takdir karena ada kemungkinan sebagian kaum muslimin bisa ingkar kepada takdir. Karena terlalu dominannya apa? Akal, otak di dalam memahami syariat. Sampai-sampai karena dominannya peran otak atau ro'yu, takdir bisa diapa? Diingkari baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah itu penekanan iman kepada takdir. Makanya orang yang beriman, yang tidak beriman kepada takdir, mengingkari takdir walaupun hanya sebagian, itu sudah bertolak belakang baik dengan ayat ataupun dengan hadis-hadis yang sahih. Seperti itulah. Hadis banyak, ayat banyak tentang takdir. Wa qaddarnahu taqdira, kami tetapkan takdir setiap makhluk. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi atau musibah yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tercatat di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini. Ketika menerangkan surah ini, surah Al-Hadid ayat 22, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan telah mentakdirkan, menetapkan takdir setiap makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada, apalagi makhluk yang hidup di langit dan bumi belum ada. Kita belum ada, jin belum ada, semuanya belum ada. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah tetapkan takdir-takdir yang akan terjadi di muka bumi ini. Sehingga detil rinci dan tidak ada kesalahan sudah diperhitungkan segala sesuatunya. Terus semua ketetapan Allah itu Allah catat di Lauhul Mahfuz. Makanya Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin. Tidak ada satupun kejadian yang menimpa di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua telah tercatat dalam kitab tersebut. Itu takdir. Orang yang mengingkari adanya takdir, orang itu telah bertolak belakang dengan ayat tadi dan banyak ayat lain dan juga hadis-hadis yang sahih tentang takdir. Orang yang mengingkari takdir secara otomatis dia itu meyakini adanya pencipta lain selain Allah. Contoh umpamanya ada orang yang enggak percaya kepada takdir. Allah enggak mentakdirkan apa yang akan terjadi besok untuk kita, enggak. Apa yang terjadi besok
terhadap kita murni seluruhnya tergantung ikhtiar dan usaha kita sekarang. Planning kita sekarang gimana? Ikhtiar kita untuk mewujudkan planning itu gimana? Itu yang akan terjadi, bukan karena takdir Allah. Itu salah satu contoh orang Qadariyah. Berarti dia meyakini ada pencipta lain selain Allah. Yaitu Allah menciptakan diri kita dan kita menciptakan amalan-amalan kita. Amalan kita ini murni kreasi kita. Itu kata Qadariyah. Padahal Allah berfirman, kata Allah, huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal-amal kamu. Khalaqakum, menciptakan kamu, wa ma, dan menciptakan apa-apa yang ta'malun kamu amalkan. Amalan kita ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Kita ciptaan Allah, amalan kita juga ciptaan Allah. Orang Qadariyah menyatakan, enggak, amalan kita murni hasil kreasi kita, bukan ciptaan Allah. Bagaimana amalan bisa disebut ciptaan Allah? Karena kalau orang beramal itu karena Allah. Kenapa kita beramal? Contoh. Kenapa kita mengamalkan amalan kita sekarang ngaji di sini? Pertama, kata kita ingin, punya keinginan untuk ngaji. Kedua, punya kemampuan dari segala segi. Waktunya luang, tidak sibuk, sehat badannya, tidak sakit. Punya uang saongkosan wae mah 2000 atau nebeng. Diberi kemampuan. Ya, karena ada keinginan dan ada kemampuan, kita mampu berbuat, beramal, berupa hadir di sini. Baik keinginan atau kemampuan, Allah yang ngasih. Begitu cara Allah menciptakan amalan kita. Diberilah kita keinginan dan diberilah kita kemampuan untuk beramal. Maka amalan kita ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, "Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Orang Qadariyah menyatakan amalan kita murni kreasi kita, kita yang membuat, kita yang menciptakan. Amalan kita ciptaan kita. Kita ciptaan Allah. Ada dua pencipta, Allah dan kita. Allah menciptakan kita, kita menciptakan amal-amalan kita. Keyakinan ini serupa dengan Majusi. Majusi meyakini Allah menciptakan hanya yang baik-baik. Adapun yang buruk bukan ciptaan Allah. Mustahil Allah yang baik menciptakan yang buruk. Mustahil itu. Yang buruk itu ciptaan iblis. Ada dua pencipta. Allah pencipta kebaikan, iblis pencipta keburukan. Dan itu syirik di bidang rububiyah. Makanya Nabi SAW menyatakan Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang Qadariyah itu majusinya umat ini. Karena memiliki keyakinan yang sama dengan Majusi, itu meyakini ada pencipta lain selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini syirik di bidang rububiyah. Meyakini ada pencipta lain selain Allah, itu syirik di bidang rububiyah. Ya. Makanya sanksinya dari Allah berat, khasaf dan masakh serta qadzaf. Dirubah menjadi babi dan kera dan dibenamkan ke dalam tanah dan qadzaf, dilempari dengan batu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil ummah khasafun au maskhun au khadafun fi ahlil qadar. Di kalangan umat ini ada fenomena khasaf dan masakh serta khadaf yang terjadi di kalangan ahlul qadar atau orang-orang yang mengingkari takdir. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani menyatakan kesahihannya dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Dari Abdurrahman bin Sahar Al-Abdi dari bapaknya. Abdurrahman bin Sahar punya bapak namanya Sahar. Berkata Sahar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahar ini sahabat. La taqumus sa'atu hatta yukhsafa biqabail
fayuqal man baqiya min bani fulan, tidak akan terjadi kiamat sehingga beberapa kabilah diamblaskan ke dalam tanah. Setelah itu dikatakan, masih adakah tersisa dari bani fulan? Berkata Abdurrahman bin Sahar, araftu hina qala qabail annaha Arab. Aku mengetahui ketika Nabi mengatakan qabail, qabail itu qabilah, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang itu adalah orang Arab, bukan orang ajam. Kenapa? Karena ajam ini dinisbatkannya kepada tempat mereka tinggal. Adapun kabilah hanya dipakai oleh orang-orang Arab, nisbat kepada kabilah tersebut. Ya. Dan inilah yang akan terjadi menimpa orang-orang Arab, akan diamblaskan ke muka bumi, ke dalam tanah, ke dalam perut bumi, setelah terjadinya khosaf di timur dan di barat terlebih dahulu. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Abu Ya'la wal Bazzar wa rijaluhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tabrani, Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Bazzar, dan seluruh rijal atau para perawi hadis ini thiqat. Thiqat itu terpercaya dan menunjukkan kesahihan hadis ini. Hadis lain dari Muhammad Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menyatakan, sami'tu Buqairah imra'atul Qaqa bin Abi Hadda bin Abi Had bin Abi Hadrad. Kata Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, aku mendengar Buqairah. Buqairah itu seorang wanita. Buqairah adalah istri dari Qaqa bin Abi Had bin Abi Hadrad. Qaqa bin Abi Hadrad ini seorang sahabat. Dia bilang ke istrinya, istrinya bilang ke Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, samitu Rasul sallallahu alaihi wasallam alal minbari yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas mimbar, beliau bersabda ketika sedang khutbah, idza sami'tum bi jaysin qad khusifa bihi qariban faqad adallatis sa'ah. Bila kalian mendengar ada sepasukan tentara yang baru-baru ini diamblaskan ke dalam tanah, berarti sudah dekatlah hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan hadis ini sanadnya hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui bahwa penyebab, salah satu penyebab dari diamblaskannya orang ke muka bumi karena ingkar kepada takdir, karena zindiq, karena terdominannya pemikiran qadariyah di kalangan umat ini. Ini yang pertama, penyebab pertama. Kira-kira pemikiran qadariyah ini ada enggak di tengah-tengah masyarakat kita sekarang? Banyak, sampai kepada para ustadznya. Banyak yang keliru di dalam memahami takdir, ya. Itu pertama. Kedua, penyebab kedua terjadinya fenomena khasaf adalah merajalelanya musik, nyanyian dan mabuk-mabukan. Dan ini adalah ibarat saudara kembar. Di mana ada mabuk, di sana ada musik. Klop, bingits gitu ya. Dan musik dan nyanyian ini termasuk salah satu pintu masuk untuk mabuk kelak. Bertahap, orang ketika ngaji begini ditawari minuman keras, mau enggak gratis saya traktir? Enggak akan mau.
tapi bertahap, disukakan terlebih dahulu para santri atau para ikhwan akhwat yang rajin ngaji untuk suka kepada musik. Awalnya bukan musik dangdut, musik pop, musik jazz begitu, nasyid dulu tuh. Apakah orang menyukai nasyid itu karena isi syairnya? Enggak ngerti apa isi syairnya. Tapi karena nadanya, betul apa benar? Karena musiknya, isinya enggak tahu, walaupun banyak isinya syirik. Nah, nasyid-nasyid yang banyak diputar, kalau kita paham banyak yang isinya syirik, tapi orang enggak paham aja. Sama dengan orang mencintai, menggandrungi, menyukai lagu-lagu barat hanya karena enak dan seterusnya, enggak tahu isi atau lirik atau syair yang dinyanyikan itu perzinahan. Tapi enggak ngerti artinya karena pakai bahasa asing. Oleh karena itulah maka dinikmati seolah-olah ridha kepada isinya. Awalnya dikasih nasyid, isinya enggak tahu, yang penting enak lagunya. Duh, ini lagu ini enak luar biasa. Bukan syairnya, bukan isinya. Lalu muncullah, tertanamlah rasa suka kepada nadanya, kepada musiknya, bukan kepada syairnya. Akhirnya merembet mencintai, menyukai musik-musik jenis yang lain. Ini yang terancam akan terkena sanksi berupa tiga hal tadi, khasaf, masakh, dan qadhaf. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi hadhil ummah khasafun wa maskhun wa qadhafun." Di kalangan umat ini akan terjadi khasaf, masakh, dan qadhaf. Apa khasaf? Khasaf itu diamblaskan. Apa masakh? Dirubahnya menjadi babi dan kera. Apa qadhaf? Dilemparnya dengan batu. Faqala rajulun minal muslimin. Ada salah seorang sahabat kaum muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, wa mata dzalik?" Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Terjadinya tiga fenomena yang tadi itu, khasaf, masakh, dan qadhaf itu kapan? Beliau menjawab, "Idza dhaharatil qina, idza dhaharatil qiyan wal ma'azif wa syuribatil khamr." Bila telah merajalela qiyan, qiyan itu para biduan, para penyanyi. Ma'azif, ma'azif itu alat-alat musik, dan telah dikonsumsinya khamr, minuman-minuman keras yang memabukkan. Kira-kira penyebab tiga fenomena tadi di zaman kita sekarang ada enggak? Bukan ada, sudah menjadi warna dalam kehidupan manusia. Boleh dikatakan orang enggak bisa nyaman hidup tanpa musik. Coba cek tuh HP-nya masing-masing. Apa isinya? Kebanyakan musik. Umpamanya kita melihat di angkot, di bus, di kereta, orang pasang laptop atau pasang apa, earphone, pasang headset di telinganya, terus nyetel-nyetel apa, ngutak-ngatik HP. Kira-kira apa yang didengar? Musik. Sampai seorang ikhwan atau ustadz atau ikhwan yang ketika membuka di HP-nya murotal, kemudian didengarkan. Teman-temannya lihat, lagunya apa sih, enak gak, coba denger. Ternyata murotal, disangka lagu. Ada yang seperti itu. Kata Nabi SAW, bila sudah muncul qiyan, para biduan, biduanita atau biduan pria. Biduan pria apa namanya? Iya, biduan juga ya. Dan musik serta dikonsumsinya khamar. Sampai sekarang orang para ABG bercita-cita menjadi penyanyi. Diadakan audisi-audisi, diadakan lomba-lomba. Ada gak pesertanya? Ngantri kayak ular sampai lebih dari 2-3 kilo antriannya tuh. Seharian kadang-kadang gak dapat. Ketika TV tertentu membuka pendaftaran audisi calon
idola Indonesia atau apalah gitu ya. Isinya apa aja, baik nyanyi, sulap, pokoknya yang gila-gila. Semakin gila semakin digandrungi, semakin gokil semakin banyak penggemar, semakin aneh semakin laku. Kalau jadi artis gak aneh gak gila mah gak akan laku, gak akan kepakainya. Harus dibuang urat malunya tuh, diputuskan urat malunya baru itu bisa terkenal. Nah, ini digandrungi. Padahal itu menjadi penyebab turunnya murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Hadis barusan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kedua, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yashrabanna nasun min ummatil khamar yusammunaha bighairi ismiha yuzafu ala ru'usihim bil ma'azif yakhsifu Allahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradah wal khanazir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dari umatku pasti akan meminum khamar. Ini pasti, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kepastiannya dengan lafaz taukid. Taukid itu yang ditekankan dengan menggunakan lam taukid yang dipadukan dengan nun taukid saqilah di akhirnya. La yashrabanna, asalnya yashrabu, masuk huruf lam taukid la yashrabu, masuk nun taukid saqilah di akhirnya la yashrabanna. Pasti orang-orang dari umatku akan meminum khamr. Yusammunaha bighairi ismiha, mereka menamakan khamr dengan nama lain, dengan istilah lain, mungkin sirup gitu atau apa saja yang mengesankan ini bagus, ini baik, ini modern, ini sesuai dengan perkembangan zaman, ini update tidak kudet, ini mantul, mantap betul. Terus sambil mabuk apa? Yuzafu ala ru'usihimul bil ma'azif. Lalu di kepalanya mereka iringi dengan alat-alat musik. Lalu gudagideng. Apa yang terjadi? Yakhsifullahu bihimul ard. Allah amblaskan mereka ke dalam tanah. Wa yaj'alu minhumul qiradah wal khanazir. Dan sebagian Allah rubah mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Dan ini yang pernah terjadi zaman baheula. Apakah yang dimaksud mereka dirubah menjadi kera dan babi ini dengan makna hakiki atau dengan makna majazi? Dengan makna sebenarnya jadi babi jadi kera, atau dengan makna majazi sekedar kiasan? Karakter mereka itu menyerupai babi dan kera. Ulama ikhtilaf memang terbagi kepada dua bagian. Berkata Al-Hafidh Imam Ibn Kathir rahimahullah tentang masalah masakh, masa itu dirubahnya orang menjadi binatang, ketika menerangkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 65, Allah berfirman, walaqad alimtumul ladhina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melewati batas di antara kalian tentang hari Sabtu. Ini zaman baheula, zaman Bani Israel. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Dahulu Allah menyatakan kepada Bani Israel, jadilah kamu kera-kera yang hina. Apakah ini hakiki dengan makna yang sebenarnya jelek mereka jadi monyet? Berkata Imam Ibn Kathir, bi annahum maskhun haqiqiyun wa laysa maskhan ma'nawiyan faqat. Ini adalah maskh yang hakiki, perubahan yang hakiki bukan maknawi saja. Wa hadzal qaul huwa ar-rajih
wa huwa ma dhahaba ilaihi Ibnu Abbas wa ghairuhu min a'immati tafsir. Dan inilah pendapat yang lebih kuat dibanding yang memaknai dengan makna maknawi, dan pendapat ini pula dipegang oleh Imam Ibnu Abbas dan imam-imam ahli tafsir yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Imam Ibnu Katsir termasuk Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya menyatakan masakh ini hakiki, dirubah orang itu menjadi monyet. Kedua, pendapat Mujahid. Mujahid termasuk murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya berpendapat makna hakiki, tapi muridnya Mujahid, ahli tafsir terkemuka, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsiran dari Mujahid cukup, jangan nanya lagi ke yang lain. Menunjukkan beliau menjadi rujukan utama. Mujahid juga Imam Abul Aliyah. Kita pernah terangkan Abul Aliyah ini sezaman dengan Nabi SAW, tapi bukan sahabat. Karena ketika sezaman dengan Nabi, beliau masih menjadi kafir, belum muslim. Setelah Nabi wafat, baru masuk Islam. Dan bagus keislamannya. Belajar agamanya bagus dari para sahabat. Makanya lebih diutamakan Abul Aliyah daripada tabi'in yang lain. Tabi'in yang lain tidak sejaman dengan Nabi SAW. Abul Aliyah sejaman, walaupun belum masuk Islam saat itu, beliau dikategorikan tabi'in, tapi lebih diutamakan karena pernah mendengar dan bertemu dengan Nabi SAW ketika kafirnya. Juga Qatadah, tiga ulama besar, Mujahid, Abul Aliyah dan Qatadah, ulama besar di bidang tafsir, menjadi imam di bidang tafsir, menyatakan annal masha kana ma'nawiyan wa annahu kana liqulubihim wa lam yumsahu qiradah. Mereka menyatakan masakh, dirubahnya mereka menjadi monyet dan babi itu secara maknawi, artinya hati mereka seperti babi dan monyet, enggak peduli terhadap yang mungkar ataupun yang ma'ruf. Tahu enggak babi tempatnya di mana? Di yang kotor-kotor. Coba babi umpamanya dikasih sayuran dari restoran atau apa namanya makanan dari restoran, dimakan apa tidak? Enggak. Tapi kalau umpamanya yang dikasihnya itu adalah yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, pasti itu dimakan. Berkubangnya pun di tempat yang kotor. Ya. Itu karakter babi. Hati mereka, karakter mereka dirubah menjadi seperti binatang yang sangat kotor, jijik, dan hanya memilih yang kotor-kotor. Dia punya istri tapi lebih memilih berzina. Ada asir, ada es jeruk, ada teh, ada kopi yang halal dan bagus, dia lebih memilih air cemilan, lebih memilih mabuk-mabukan. Ya, ada umpamanya peluang untuk kerja secara halal, dia lebih memilih menjadi rentenir atau berjudi atau koruptor dan yang sejenisnya. Pokoknya lebih memilih yang haram daripada yang halal. Itu karakter babi, itu karakter binatang. Adapun fisiknya tidak dirubah apapun oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dinukil pendapat tersebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ibnul Arabi, pakai alif lam, Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, berbeda orangnya dan berbeda akidahnya. Imam Ibnu Hajar dan Ibnul Arabi menyatakan lebih rajih, lebih kuat pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa dirubahnya orang itu menjadi babi dan kera secara hakiki dengan makna yang sebenarnya. Walhasil ini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Berkata muallif penyusun kitab Asratus Sa'ah, Syekh Yusuf menyatakan, wa idza kana al-maskhu yahtamilu an yakuna ma'nawiyan fa inna katsiran minal mustahilina lil ma'asi qad musikhat qulubuhum fa asbahu la yufarriquna bainal halali wal haram wa bainal ma'ruf wal munkar wa mathaluhum fi dhalik kamathal qiradah wal khanazir nas'alullaha al afiyah was salamah. Apabila masakh, masa itu dirubahnya mereka menjadi binatang,
maknanya adalah maknawi, maknawi itu kiasan. Karena kebanyakan orang-orang yang bergelimang dalam dosa dan maksiat, hati, adat, pikiran mereka sudah dirubah seperti binatang. Mereka tidak peduli antara halal dan haram, antara ma'ruf dan mungkar, dan itu serupa dengan karakter binatang. Gak peduli makanan itu milik siapa, pahela-hela we, siapa cepat dia dapat. Coba kalau umpah kita ke tempat wisata yang masih banyak monyet, bawa kresek, bawa jinjingan. Contohnya di mana? Contohnya di apa yang ada air terjun itu di Cimahi, Curug Cimahi. Tahu Curug Cimahi? Itu di Cimahi bagian atas, bisa dari Jalan Parongpong di sininya, Cihideung ke sana, bisa dari Cimahi, ya, bisa juga dari atas terjun. Di sana ada curug dan sekitarnya masih banyak hutan. Itu monyet-monyetnya liar banyak itu, ya. Kita ke sana nenteng, itu monyet yang ada doho tuh, ada doho tenaunnya, ngintip-ngintip ngincer kita lengah, begitu lengah direbut. Atau jangan lengah, kita umpah simpen keresek bawa-bawaan, kita ngampar samak dulu untuk botram, begitu samak terampar itu sudah hilang. Siapa yang ngambil? Monyet. Mereka enggak tahu itu milik siapa. Yang penting itu makanan empuk bagi dia dihajar, ya. Pas kita kejar, kita rebut, berani melawan loh, berani mencakar. Selain ngarenyohan, ya. Karakter monyet kayak begitu. Makanya kalau ada orang nyabet barang siapa saja itu monyet. Ya. Ada sekarang monyet di sini. Ada banyak kasus sendal hilang, ada. Saya sudah menjadi korban beberapa kali. Ada kasus umpamanya orang sholat, ya, kemudian tasnya disimpan di belakang, beres sholat tasnya tidak ada. Siapa yang ngambil? Monyet. Kasus seperti itu banyak. Orang yang datang ke sini tidak semuanya berniat baik. Ada yang ingin memanfaatkan situasi, baik ikhwan ataupun akhwat, ya. Hati-hati kalau kenceng diedarkan dalam bentuk yang terbuka, ya. Kalau ikhwan mungkin terlihat, kalau akhwat ditutupi oleh kerudung truk, disangkanya nyimpen, padahal ngambil. Kasus itu ada. Samaruk terang, orang terang itu. Di setiap kata ada itu, ya. Makanya kenceng jangan dibiarkan berupa kotak yang terbuka. Atau berupa keresek, siapa yang mau edarkan, masukin. Yang banyak, yang baik banyak, masukin. Ada yang Soekarno-Hatta, ya. Ada yang biru gambarnya pakai Haji Dewantaranya. Ada juga yang gambar monyet, ada 500-an tehnya. Ada banyak tuh yang masukin. Tapi yang sebaliknya juga ada yang ngambilin. Tadinya begitu penuh, banyak, pas lewat ahwat itu lewat lagi loh kok setengahnya. Nah itu ciri nanti tanya. Monyet. Di kalangan ahwat ada monyet. Kalangan ihwat juga ada. Mengambil barang siapa saja yang bisa dia ambil, ya. Ini yang dimaksud dengan dirubahnya orang menjadi seperti binatang dari aspek karakter. Bukan dari aspek fisik. Fisiknya tetap gelis, ganteng, ya. Tapi karakternya seperti monyet, ya. Inilah fenomena tentang khasaf dan penyebabnya dua. Kebid'ahan dalam bentuk zindiqah dan qadariyah. Yang kedua, kemaksiatan berupa musik, nyanyian, dan mabuk-mabukan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari semua ini, ya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah boleh ngambil ilmu dari seorang dai yang masih isbal dengan alasan isbal itu karena sombong tidaknya? Berarti ini syubhat. Yang membolehkan isbal hanya karena tidak sombong itu termasuk syubhat. Bertolak belakang dengan hadis. Justru isbal itu termasuk salah satu bukti nyata kesombongan menurut syariat. Sombong tidaknya sesuatu jangan menurut akal kita, perasaan kita, kultur, budaya, kebiasaan, adat di tempat kita, bukan. Tapi pengertian sombong kembalikan kepada penjelasan syariat. Kata Nabi SAW, Al-Qibru batrul haq wa gumtun nas. Sombong atau takabur itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, menghinakan manusia. Menolak kebenaran itu sombong secara syar'i. Walaupun menurut orang enggak sombong itu mah. Nah, wujud sombong yang lain menurut syariat adalah isbal. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud menyatakan, "Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah." Jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Sombong menurut syariat salah satunya isbal. Jangan ditentang, ah kata saya mati sombong. Syariat ini bukan kata saya, tapi kata Nabi Rasul SAW atau kata Allah Azza wa Jalla. Baik dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya. Kata Nabi sombong, ya itu sombong. Hadisnya jelas kok. Iyakum wal isbal, fa'inal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu termasuk salah satu bentuk kesombongan. Lalu dibantah oleh pendapat orang, menurut saya madatnya sombong, saya enggak ada sombong tuh dengan isbal umpamanya. Dia membantah ucapan wahyu dari Nabi SAW dengan otaknya. Itu sama dengan apa yang dilarang oleh ayat, La tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahulukan akal daripada wahyu, ya. Itu orang yang menyatakan enggak apa-apa isbal asal tidak sombong itu bertolak belakang. Ya. Sama dengan enggak apa-apa mabuk asal tidak melalaikan. Kalau mabuk pasti melalaikan, enggak apa-apa judi, ya. Asal jangan kebablasan. Setiap judi pasti kebablasan waktunya, ya. Seperti itu. Enggak apa-apa tidur asal jangan sampai kehilangan kesadaran. Bisa apa tidak? Enggak bisa, kalau tidur pasti hilang kesadaran. Enggak apa-apa isbal asal tidak sombong. Ya kalau isbal pasti sombong. Sombong menurut siapa? Syariat, bukan menurut kita. Ada kalanya kita memandang sombong menurut syariat tidak sombong. Seperti orang yang pakai pakaian yang bagus, senal yang bagus, oh sombong. Menurut syariat tidak. Kata para sahabat, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Wahai Rasulullah, ada orang yang pakai pakaian yang bagus, senal yang bagus, apa sombong enggak? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq wa gumtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Salah satu sombong adalah begitu. Sombong yang lain isbal. Jadi kalau ada dai yang menyatakan enggak apa-apa isbal asal tidak sombong, sama dengan menyatakan enggak apa-apa tidur asal tetap sadar. Sama dengan gitu, ya gak mungkin. Kalau tidur pasti tidak sadar, kalau isbal pasti sombong. Sombong menurut siapa? Syariat, menurut Nabi SAW. Jangan dibantah, ah menurut saya mah tidak sombong. Jangan. Apakah tausiah singkat yang disampaikan tepat pada sholat fardu termasuk bid'ah? Nabi SAW suka melakukan itu setiap sholat subuh. Sholat subuh
setelah beres salam, idzan sarafa min salati aqbala bi wajhi, aqbala an-nas bi wajhi. Kalau beliau selesai salat subuh, beliau suka menghadapkan wajahnya ke jamaah, ke manusia, lalu suka bertanya. Tausiahnya diawali oleh pertanyaan, hal ahadum minkum, hal yaro ahadum minkum ru'yal lailah, ada enggak tadi malam di antara kalian yang bermimpi? Kalau ada, ceritakan. Suka begitu. Kalau enggak ada, lalu Nabi SAW menyatakan, tadi malam aku mimpi. Lalu begini, mimpinya adalah wahyu. Itu tausiah, ya. Bagaimana sikap jamaah, harus simak atau tetap melanjutkan zikir? Kalau isinya benar, simak. Kalau ustaz yang menyampaikannya benar, berilmu, lurus akidah manhajnya, isinya benar, simak, ya. Ustaz. Ya. Ana beberapa kali pindah kontrakan dan musik di setiap rumah selalu terdengar. Setiap musik terdengar, ana hidupkan murotal di HP. Saat ini ana tidak berani mendakwahkan kepada tetangga karena kepada keluarga pun belum bisa diterima. Apakah ana berdosa, Ustaz? Ana hanya mampu mendoakan dan mencoba menghindar secara batin dengan mengingkarinya dan pendengaran dengan mendengar murotal atau video kajian. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fi. Kalau kita berada di satu tempat yang bukan menjadi wewenang kita, lalu ada musik di sana. Seperti di apa, kereta, di bus, di mall, ada musik enggak? Ada. Kita bisa enggak ke manajer, tolong hentikan musik. Kalau enggak, saya cabut listriknya. Bisa begitu? Ya enggak bisa. Kita bisa dilaporkan dengan tuduhan ancaman nanti, ya. Enggak bisa. Kalau usul boleh, boleh. Bisa enggak musiknya dimatikan? Boleh. Kalau digugu, alhamdulillah. Kalau enggak, enggak. Saya pernah mengantar seorang syekh dari Saudi di Bandung, saya antar. Suatu saat ke mall. Saat itu teh Ramadan atau bukan, lupa lagi, ya. Bukan, ya, kalau enggak salah. Di mall itu musik. Kata situ, tolong bisa enggak di ini dimatikan musiknya? Saya bilang enggak bisa. Coba dulu, jangan langsung enggak bisa. Coba dulu, iya deh. Kasih mbak-mbak ini musiknya terlalu keras, bisa enggak dimatiin? Saya juga enggak tahu di mana ini, Pak. Bisa enggak Pak diusul? Wah, saya mah enggak berani atuh. Bapak aja yang langsung ke sana. Kalau saya bisa dipecat. Kalau Bapak enggak akan dipecat, dijamin. Di mana tempat ini musik, enggak tahu. Mereka juga enggak tahu di mana, ya. Jadi enggak bisa. Ketika ada ketemu satu, ada informasi kan di sana, meja informasi ditanya. Di sana, Pak, silakan Bapak ngomong. Ketika ditanya ke sana, maaf Pak, di sini orang tuh macam-macam, ya. Ini saya juga tidak berwenang, ini keputusan manajer di atas, harus pakai musik. Kalau enggak saya bisa dipecat. Gitu, ya. Manajernya di Jakarta, Pak. Sok susul ke Jakarta. Jadi enggak bisa di luar wewenang kita, ya. Itu di luar tanggung jawab kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di bus kita boleh usul, bisa enggak dimatikan? Kalau kata kenek supirnya, "Maaf, ini pernah dimatikan tapi yang lain komplain harus disetel." Kita enggak bisa apa-apa. Kalau suka silakan, kalau enggak turun. Sudah bayar padahal, kan? Itu di luar wewenang kita. La yukallifullahu nafsan illa usah. Kita tidak berdosa asal tidak menikmati, mumpung darurat. Lalu dinikmati, nah itu yang enggak boleh, ya. Ingkari dengan hati. Termasuk apabila kita bertetangga dengan orang yang suka nyetel musik keras-keras, boleh enggak kita komplain? Boleh. Bilang baik-baik, ya, agar mereka mematikan, minimal mengecilkan. Kalau kekeh, lapor ke RT, RW, RT itu mengganggu kita. Mudah-mudahan RT bisa menegur. Kalau kata RT, saya sudah bilang tapi tidak didengar. Gimana lagi? Apa kita lempari? Jangan, ya.
itu menimbulkan apa namanya madarat yang lebih besar. Ya udah sabar ya, tetap doakan boleh ya, dan tidak menikmati nyanyian tersebut. Wallahu a'lam. Telah masyhur di kalangan manusia sebuah pernyataan yang berbunyi, adapun yang baik datangnya dari Allah, adapun yang buruk datangnya dari kami pribadi dan setan. Apakah pernyataan tersebut mengandung unsur kesyirikan dalam rububiyah? Tidak. Memang harus begitu. Keburukan itu memang Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, tapi adab kita kepada Allah tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Adab hanya menisbatkan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Adapun keburukan nisbatkanlah kepada diri kita sendiri, dan banyak ayat dan hadis tentang hal ini. Jadi boleh kita mengatakan kalau apa yang saya katakan tadi ada yang baiknya, ada yang benar, maka itu dari Allah. Tapi kalau ada yang buruk dan salahnya, maka itu dari saya dan dari setan. Iya, menisbatkan keburukan dan kesalahan kepada kita dan menisbatkan kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan, tidak apa-apa. Bagaimana perkataan jodoh kita belum ditakdirkan? Kita memilih calon yang kita suka. Kalau Allah mengizinkan maka kita menikah dengannya. Kalau tidak maka kita tidak menikah dengannya. Semua sudah ditakdirkan termasuk jodoh. Cuma kita belum tahu yang mana. Tapi Allah akan memudahkan kita untuk memperoleh jodoh kita. Dan kalau itu bukan jodohnya, Allah akan sulitkan, Allah akan berikan kendala-kendala untuk menggagalkannya bagaimanapun caranya ya. Jodoh kita pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu siapa, kapan, bagaimana prosesnya, di mana adanya ya. Mungkin dekat, siapa tahu jodoh antum sekarang ada di sana. Ya. Jodoh yang di sana mungkin ada di sini gitu ya. Terakhir ya, mohon maaf tidak bisa semua terjawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah akidah Asy'ariyah menyimpang? Asy'ariyah adalah pemahaman yang mentakwil ayat-ayat sifat dan mengingkari sebagian sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Hadis, dan menetapkan sebagian sifat Allah berdasarkan ra'yu. Coba, salah satu akidah Asy'ariyah dalam hal asma sifat yang terkenal, sifat 13 atau sifat 20. Ya, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, kalam, dan seterusnya. Nah, coba timbang dengan Al-Quran. Apakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifat Allah? Ya jelas, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada enggak dalam sifat 13 atau 20? Tidak ada. Asmaul Husna ada berapa? Banyak, tapi minimalnya ada 99. Seluruh Asmaul Husna mengandung sifat Allah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu sifat-sifat Allah. Ada enggak di dalam sifat 13 atau 20? Tidak ada. Dikemanakan itu? Kalau minimal Asmaul Husna ada 99, minimal, ini minimal. Sifat Allah juga minimal sekian. Sebab di dalam setiap nama ada sifat Allah. Ini cuma 13 atau 20. Dikemanakan yang lain-lainnya itu? Umpamanya Allah itu al-zahir wal batin. Allah itu zahir dan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, yang zahir dengan yang batin. Itu sifat Allah. Ada enggak? Enggak ada. Yang tidak ada dalam ayat atau hadis malah ditetapkan sebagai sifat Allah. Wujud. Ada enggak ayat yang menyatakan innallaha wujudun? Tidak ada.
Allah itu ada, iya, tapi jangan disifatkan sebagai sifat Allah sebagai wujud. Al-Zahir, Qidam, Qidam itu maknanya apa? Terdahulu. Kenapa tidak al-awwal wal-awwalu wal-akhiru? Qidam. Kemudian baqa, baqa artinya apa? Abadi. Kenapa tidak al-akhir? Ada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, bahwa Allah itu kekal, iya, tapi dari sana jangan diambil sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari sifat Allah tidak boleh dijadikan nama. Dari nama Allah selalu mengandung sifat. Ini salah satu bukti nyata mereka itu menyimpang dari tauhid asma wa sifat. Berdasarkan hal itulah, maka Asy'ariyah adalah golongan orang-orang yang menetapkan asma dan sifat Allah berdasarkan akal, lalu dicari ayat-ayat dan hadis yang menguatkan ketetapan akal. Dalilnya ada nih, bahwa Allah wujud nih, ada. Itu menetapkan dulu dengan akal, lalu dicari ayat-ayat yang mendukung. Bukan diambil sifat Allah dari ayat, bukan. Ar-Rahman Ar-Rahim dikemanakan tuh? Al-Qudus dikemanakan tuh? Al-Malik Al-Jabbar dikemanakan tuh? Kok enggak ada gitu ya? Nah, itu salah satu bukti kekeliruan mereka. Timbang saja dengan ayat, timbang saja dengan hadis. Ya, cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang melanjutkan fenomena akhir zaman. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.